Apakah kau merasa makanan ketika berpuasa? Adakah batal puasa bila merasa makanan yang dimasak? Ha, bagus kau perempuan. Jadi dia buat berpuasa, dia rasa makanan. Nah, goreng-goreng nasi atau buat sayur nak buka puasa, laki nak balik lagi buat kari ke apa, tak rasa. Kalau rasa tidak telan, tak batal. Bukan kata rasa mau ambil ayam goreng sebelah pun dalam mulut, tak batal. Yang batal makan dan minum. Apa makna makan dan minum? Lepaskan daripada halkum. Makna telan baru batal. Ayat mudah, siapa telan batal. Telan makanan batal, telan handphone pun batal. Jadi perempuan yang tukang masak, dia rasa makanan, dia telan tak? Ha, kalau dia telan batal. Kalau dia hubuh dalam mulut, tertelan batal juga. Kerana sengaja letak dalam mulut. Tapi kalau tak sengaja letak dalam mulut, tak batal. Faham? Tak sengaja tak batal. Nah, contoh orang yang tersilap, dia ingat ke tak puasa, dia pun makan dan minum, tak batal. Walaupun banyak seperiuk. Biasa berlakunya satu Ramadan, betul tak? Satu Ramadan. Jadi pagi tu dia orang bangun laki bini, nak tak kerja hari yang minggu. Bini pun buat nasi goreng. Buat nasi goreng, ada telur mata apa semua. Makan, laki sepinggan, bini tiga pinggan. Biasalah bini biasa banyak makan banyak. Tahu tak? Ha, bagi dia senang hati, nak? Ha, dia tiga pinggan, kita sepinggan. Lepas minum teh tarik apa semua. Abang, puasa. Tak batal. Kenapa? Dia terlupa yang dia sedang berpuasa. Okey? Ha, tengok, pinggan tak batal. Pagi esok tak ingat juga. Buat pulut kuning. Faham lagi? Pulut kuning siap golek ayam. Faham? Habis. Abang. Allah. Tak batal. Straight. 30 Ramadan. Nasi kerabu, nasi dagang, nasi minyak, lusa nasi lemak. Straight. Memang lupa sungguh. Tak batal. Petang siap buat goreng pisang. Tak batal juga. Tapi jaranglah jumpa pasangan lagu tu. Biasanya 1-2 Ramadan je lah tak. Ha, tapi kalau ada sungguh 30 Ramadan, 30 hari masak, berasak kelung, ha, tak batal. Kenapa? Nabi sebut dalam hadis, man nasiya bahawa sa'imun fa'akala wa syariba falyutimma sawmahu fa'innama at'amahullah wasaqah au kama qala. Siapa yang tak ingat bahawa dia sedang berpuasa, lalu dia pun pergi makan, pergi minum, teruskan puasa. Maksud teruskan puasa makna tidak batal. Bukan teruskan makan, teruskan puasa. Kerana hari itu Allah menjamu dia makanan dan minuman. Tengok. Faham lagi? Jadi kalau rasa makanan, mu telan ke tak? Tak telan, tak batal. Okey? Sebagian ulama menyebut merasa makanan sedang berpuasa itu makruh. Makruh ni bukan berdosa, kurang elok. Okey? Bukan berdosa. Yang moleknya tak payah rasa lah. Tapi tak pandai pula. Bang, kita tengok bini kita dengan mak kita masak, mak kita ada rasa? Ada. Bang, gula jadi gula. Kari piak-piak jadi kari. Buat nak suruh buat apa? Bini kita 4 kali sebetul. Nampak tak beza? Betul tak? Kerana mak kita pandai masak. Mak kita dengan tok kita mana pandai? Tok lagi lah pandai. Betul tak? Mak kita ambil separuh je menu dari tok. Nah, air tangan dia panggil. Kenapa mereka lebih pandai? Kerana mereka rendah hantaran belanjanya. Itu rahsia dia. Siapa paling murah, dia paling pandai dan rajin memasak. Balik rumah, mak, berapa dulu nikah? Ayuh-ayuh. Mak itu 600 ya dulu. Bang, anak dia 3,000. Tu pun tak pas PM. Bang, dah mak ingat dah tok. Tok mu dulu rasa RM80. RM80 tok kita. Tahun 42 kahwin. Bang, pandai masak. 1 jam 7 lauk siap. Bini kita sekarang 1 jam 1 lauk 7 jam. Menengung tu lagi tunggu. Dah.
Neh, goreng ikan akak ikan saja duduk dalam nasi kuat nasi pinggan laki. Kulit ikan lekat di kuali. Nah. Nah, kenapa? Hantaran makin tinggi. Betul tak? Makin tinggi. Ha, tapi alhamdulillah sekarang lebih mudah. Nah, isteri kita banyak boleh rehat. Nampak? Mereka tak perlu masak, mereka hanya toreh-torehkan jari pada cermin handphone. Bang. Kejap lagi beruang merah datang. Food Panda. Bang, aku tahu aku kena hari-hari. Nah. Ha. Betul tak? Ha, ini pakai order. Bagus ni. Nah, baik punya cerita. Kan dulu makan kan kena buat sendiri lah. Ni order tu nak. Ha, ini bimbang kita. Dekat nak berbuka bunyi pek-pek tengok luar. Berapa? 113 bang. Nah, 113 buka puasa. Awak jangan bayar je lah. Nah, ha, kerja kita cari duit. Kerja bini habiskan duit kita. Nah. Dulu pakaian bini kita mesti kita tahu sebab kita pergi sama masa beli. Betul tak tu? Kita tahu apa je yang kita beli. Oh, ni yang aku beli kat Langkawi dulu. Oh, ni aku beli kat Sogo dulu. Nah, jadi kita tak tahu. Terbalik tengok. Eh, tak je tengok seluar belang-belang aku ni. Shopee. Faham lagi? RM9 selai. Faham lagi? Bila masa di order tak tahu. Ha, tapi biarlah. Dah, untuk kemudahan bersama dah. Ha, jadi merasa makanan kalau pun tak telan dan perlu untuk merasakannya, pokoknya harus tidak makruh. Soalan seterusnya.